Hai guys. Selamat datang di channel Vivi dan aku. Oke, hari ini kita mau PCR. Jadi kalian temenin kita PCR karena aku udah excited banget. Besok aku mau holiday. Pasti kalian di rumah juga gak sabar kan mau ngikutin perjalanan aku sama suami aku hari ini. Jadi hari ini kita mau PCR di daerah Kebun Jeruk. Kenapa kita PCR di Kebun Jeruk? Karena dari kemarin kan aku sibuk guys, terus kayak gak ada waktu buat PCR. Dan aku udah nyari PCR di daerah Tangerang itu, dia gak ada yang kelarnya tuh hari ini. Ya kan sayangnya. Nah terus aku cari info, terus aku dapetin informasi kalau misalkan yang bakal aku datengin ini dia bisa kelar hari ini juga gitu loh guys. Karena kan sekarang PCR itu udah 3x24 jam, aku juga mau ngepasin gitu loh guys. Jadi nanti pas aku di Tanjung Pinang, Batam, dan aku bisa ke Padang, itu aku gak PCR lagi gitu. Jadi sekarang kita mau on the way dulu ke tempat PCR-nya. Nah, ya gak sayang? Iya Bibi. Yuk on the way gitu dong. Yuk on the way. Itu kan soundnya dua pengacara. Copyright nanti ya. Jam gitu, jadi kemungkinan nanti malam hasilnya udah dikirim email ke aku gitu loh guys. Aku suka banget PCR, tempatnya bersih, nyaman, terus pelayanannya bagus. Ya pelayanannya bagus ya, ramah banget, pokoknya semuanya ramah yang ada di sana, happy banget. Jadi kalau misalkan kalian mau PCR antigen, fogging, tadi dia ada fogging juga. Nah, atau kalau misalkan kalian mau PCR atau antigen yang manggil ke rumah, home care, dia juga ya, bisa. Harganya juga cuma nambah 100.000. Tergantung jarak gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kalian mau membutuhkan PCR atau antigen dan semacamnya, kalian bisa langsung ke sini. Pakai pelayanannya mantep banget. Pelayanannya mantep. Oke, jadi kalian tungguin sampai besok aku di bandara. Oke, perjalanan aku besok. Bye. Hai guys, selamat siang. Udah enggak pagi lagi. Hai sayang. Aduh, biasanya dong Bima. Siap salah. Jadi hari ini aku mau berangkat karena lagi mau on the way dulu ke bandara. Pengen cerita agak kesel gitu sih. Sebenarnya kita tuh berangkat hari itu seharusnya jam 11.55, tapi di reschedule guys. Reschedule tuh udah 3 kali, malah seharusnya aku tuh berangkatnya kemarin.
Terus hari ini aku jadinya berangkatnya semoga enggak delay atau di reschedule lagi. Pokoknya sekarang berangkatnya tuh nanti jam berapa sih ya? 13.40 ya? 13.40. Nah, sekarang kita bersama Bapak supir. Hai. Makasih sudah pakai jasa saya. Ya, ini dengan promoin dong nama YouTube lo apa gitu. Dia dari Bimbul, nama channel gua apa sih? Dia belum tayang guys videonya dan nggak tahu kalau video ini udah tayang, apakah video dia udah tayang dan channel dia udah ada, nggak tahu. Jadi gimana baby? Ya doain aja, selamat. Wih, amin. Sebenarnya guys, aku tuh agak takutnya gini loh, kan pesawat aku tuh udah 2 kali di reschedule. Takutnya tuh memang pesawatnya tuh rusak gitu loh, paham nggak sih? Sebenarnya agak nggak tenang juga, tapi agak kesel juga karena reschedule sampai 3 kali guys. Jadi yaudah sekarang aku on the way dulu ke bandara, nanti aku updatein di bandara. Oke, okay, bye. Dadah, selamat berlibur. Dadah semuanya. Dadah. Bye. Saya mau ngucapin sesuatu dulu. Dadah semuanya, jangan lupa nonton vlog aku dan nonton story Instagram aku. Bye. Mau kemana katanya? Mau jalan-jalan. Berapa lama katanya? Banyak nanya. Dadah. Thank you, Ben. Dadah. Dadah. Finally guys, akhirnya nyampe di bandara juga. Sekarang aku sama suami aku mau check-in dulu. Ya walaupun sebenarnya sekarang tuh masih jam 10.44, like itu masih lama banget, masih 13.50. Biar lebih nyantai nantinya, jadi kita check-in, habis check-in baru kita makan. Ya nggak sayang? Iya benar. Ada yuk, nah kita langsung check-in aja. Terus sekarang tuh sistem check-innya tuh udah mudah banget, sama yang kayak buat validasi PCR ya. Itu udah bisa dari Peduli Lindungi. Nanti aku bakal kasih lihat kayak gimana caranya ke kalian, oke? Okay? Jadi kalian stay tune terus. Bandara menurut aku sekarang udah lumayan padet banget. Lagi ada yang liputan guys. Tuh. Maaf ya agak gelap, soalnya aku nggak tahu kayak redup aja gitu di sini. Jadi aku udah selesai validasi nginput data di mesin itu. Jadi nanti kalian tinggal masukin pesawat tujuan kalian itu kemana, sama kalian masukin nik kalian. Karena kan sekarang di Peduli Lindungi itu PCR udah masuk ya guys di situ. Jadi nanti kalau misalkan memang kalian udah PCR atau udah antigen, jadi nanti langsung kayak tulisan layak terbang gitu. Udah selesai sih. Jadi kalian nggak usah validasi manual lagi. Kalau misalkan di sistemnya kalian udah ada tulisan layak terbang gitu guys. Sekarang aku sama suami aku mau check-in dulu. Nah ini. Kita jam 1 siang ya. Oke, makasih. Ayo, let's go. Kita makan apa sayang? Kue tiaw goreng. Solaria lagi. Enggak, ayah aku tahu semuanya Solaria. Enggak, Desti. Bima, pusing deh. Saya nggak bosen makan Solaria terus. Oke. Okay. Sampai Solaria endorse kita. Awas Solaria kalau nggak endorse kita. Eh, baby. 24 jam makan kue tiaw goreng. Ide yang bagus. Kalian tahu lah ya, kalau ke Solaria aku pasti sama keselingi. Nggak kena perisiku. Ya orang udah bosen. Harusnya kita coba menu yang lain ya, stick apa gitu. Siapa stick? Ada, chicken stick ada yang. Stick love nggak ada. Lucu deh, ketawa ah. Guys, aku mau kasih tau kalian, suami aku tuh sekarang di mana-mana. Di mana-mana ini guys mainnya, heran. Soalnya kalau menang bisa dapat saham Shopee guys. Saham Shopee. Saham mayoritas. Ngarang banget. Walaupun aku udah ancam nanti aku uninstall ya, tetap aja guys. Karena tahu pasti nggak akan aku uninstall, soalnya itu pakai Shopee dagangan kita. Aku kalau berhenti main kalau banyak orderan aja. Jadi kalian orderan sebanyak-banyaknya gitu ya. Yeah. Kalian udah level berapa sih paling tinggi? Aku baru level 311. Kalian komen tuh guys di bawah, kalian level berapa? Ih, minum kita. Thank you.
mau nongkrong di mana, Bibi? Ngopi-ngopi dulu karena kita sebenarnya sekarang sudah kenyang. Jadi sekarang kita mau nongkrong di Starbucks. Bukan Starling. Bukan Starling. Jadi bukan, sekarang kita nongkrong di Starling. Oh, nongkrong di Starling. Mana ada Starling di sini, Bibi? Jadi sekarang kita lagi ngegabut di Starbucks, guys. Starbucks Terminal 3 sampai jam 12. Harusnya aku tuh seat nomor 1 karena aku beli tiketnya tuh nomor 1 F dan nomor 1 D, tapi karena pesawatnya di reschedule hari jadinya seatnya tuh dipindahin ke nomor 15, guys. Awalnya terus aku sama telepon CS marah-marah kan sama CS, dan akhirnya aku dapat nomor 2 ini gitu. Untung kursinya belum diambil sama orang. Kalau aku udah di nomor sama orang, aku makin kayak ke belakang ngamok, aku makin ngamok. Sabroso, señoras y señores. Flight attendants, prepare for takeoff. Please. Se llama cha cha cha. ¿Cómo es? Bandara Tanjung Pinang. Jadi dari Soekarno Hatta ke Bandara Tanjung Pinang itu menempuh waktu 1 jam 45 menit gitu. Aku benar-benar gak sabar, pengen cepet-cepet sampai. Juga di bandara apa sih nih sayang namanya? Aku lupa, guys, sama bandara, yang maaf ya nanti dimasukin ini di sini nih. Jadi sekarang kita ngambil bagasi dulu. Habis itu kita ketemu sama orang yang sewain mobil. Oh my god. Sekarang udah jam 4.25. Oh my god. Aku enggak tahu ya. Aku sebenarnya agak bete sih. Benar-benar di luar ekspektasi aku. Tadinya kan aku mikir kayak, wah nyampe di sini tuh nanti kayak bakal jam 1. Ternyata nyampe jam 5 sore. Ya gak tau lah, guys, semoga aja aku masih bisa main-main di sini ya. Dan semoga kalian juga enjoy nontoninnya walaupun sebenernya aku lagi bete banget gitu, guys. Suami aku lagi di belakang lagi mau hubungin orang yang jemput kita. Alhamdulillah kita udah ada di mobil yang kita sewa ini nih. Panas banget, kita gak nyalain AC, guys, karena kita ngerental. Terus kalian bayangin ya, bayangin, guys, bener-bener bensinnya kering kerontang. Wow. Kering kerontang tuh. Indikatornya aja sampai nyala. Parah banget, guys. Yeah. Gak mikir apa ya kalau misalkan macet terus nanti apa yang nyewa itu kehabisan bensin terus mati mobilnya. Ini aja mau keluar parkirnya macet loh, guys. Much later. Akhirnya kita udah isi bensin, udah nyalain AC juga. Walaupun masih dengan penuh keemosian di perjalanan kali ini, guys. Jadi sekarang aku udah pakai Google Maps buat ke cottage-nya. Jadi kita itu mau nginep di Anmon Resort. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian gimana resortnya. Kenapa aku benar-benar bete banget? Karena kan aku nginep di Tanjung Pinang ini cuma sehari, guys. Dan aku emang benar-benar pengen nginep di resort itu doang gitu loh. Nah, jadi aku khususin ke Tanjung Pinang. Tapi karena dengan
drama yang ada. Jadi kita nyampe sekarang udah jam 5. Jadi kayak waktu buat di resort itu makin sedikit banget kan. Apalagi sekarang perjalanannya 1 jam 10 menit. Udah kelihatan gak sih? Tuh 1 jam 10 menit guys. Jadi kayak yang sana udah jam 6, udah gelap. Ya udah numpang tidur doang udah di sana. Kayak udah bete banget. Udahlah. Guys, sekarang itu kan kemana-mana harus pakai peduli lindungi. Terus buat nunjukin kalau kita udah divaksin atau belum, ya udah kita disuruh biasa lah scan barcode. Jadi kita disuruh nunjukin sertifikat vaksin, habis itu scan barcode peduli lindungi. Ke situ aja. Kalau kesini wajib pakai vaksin, guys. Iya. Kalau kesini wajib udah divaksin. Iya, udah divaksin. Bener banget. Ayo vaksin. Ini resortnya. Mas nama siapa ya? Elviani. Di oh, oke, boleh. Makasih ya, Pak. Bapaknya oke banget. Waduh. Bapaknya kayak sigap banget sih, kayak suaranya keren banget. Siap salah dong. Kayak suaranya tuh kayak apa sih? Kayak apa namanya, baby? Macho banget gitu loh, guys. Jadi, aku udah bisa senyum lagi karena oh my god, tempatnya bagus. Baby diem. Jadi kita dijemput, guys. Cukup, monitor cukup. Oke. Okay. Sudah. Jadi kita mau langsung antui ke mana? Oke, jadi kita check-in dulu. Sekarang kita mau diantar ke kamar. Pak, di sini tuh nggak ada sewa skuter ya? Ada, cuman jam segini udah tutup. Oh, besok baru bisa ya? Ya, jam 9. Jam 9? Ya. Dapatnya kapan? Besok. Aduh. Tuh, kayak tadi gara-gara delay Pak pesawatnya, jadi ya. Makanya, sebel banget. Nomor 18. Ini kamarnya. Oke, saya jelaskan untuk di dalamnya. Jadi kita sudah sampai di kamar kita. Yang mana sih? Oh ini. Ini kamarnya. Ini bisa dibuka kalau malam mau ditutup ya. Tinggal buka ikatannya. Uh-huh. Dan ini juga bisa ditutup. Ini untuk suite lampu depannya. Okay. Ini ada electric power-nya kalau nyantai di luar mau ngecas HP ataupun laptop. Sebelum tamu masuk, kamar sudah kita steril, setelahnya kita segel. Oke, silakan. Oke, ini suite lampu utamanya. Elektrikannya ini tidak perlu dicabut sampai dengan check out, biarkan aja di sini. Ini ada electric powernya. Sanitizer dan masker bisa dipakai, ini safety deposit. Di dalam sini ada hair dryer dan penunjuk arah kiblat. Ini ada slipernya. Ini semua complimentary. Minibarnya bisa dikonsumsi karena sudah termasuk harga kamar. Oh, oke. Okay. Ini suite water heaternya sudah on 24 jam. Ini suite lampu kamar mandi dan toilet. Ini kamar mandi dan toiletnya. Pintunya harus selalu ditutup karena ada ventilasinya. Oke, Pak. Masuk, Bang. Handusnya ini bisa dibuka. Jadi kalau malam cuaca cerah, ada bintang bisa ngeliat. Ini ada kacanya. Oh. Oke. Semua tipe di sini sama, tidak ada perbedaan, tidak ada televisi dan telepon di dalamnya. Untuk WiFi tidak memakai password. Unmon langsung aja masuk. Jika perlu apa-apa, tinggal WA di nomor yang tersedia. Last order kalau mau room service di 9.30. Makasih ya, Pak. Ya, sama serah. Makasih, Pak. Oh, iya. Duh, langsung tidur lagi.
janjinya apa? Apa ini janjinya apa? Coba? Udah rusak. Ini rusakin padahal kan udah direbus. Selamat datang Agung dan Elviani. Ada ngarang. Itu tulisan poleglip, poneglip. Turut. Namanya unik sih. Unik. Unik dengan harganya berapa, baby? Harganya 1.500.000 berapa pastinya? 1.000.000. Jadi gini guys, kalau misalkan di unmonnya langsung itu 1.350.000. 1.350.000. Kalau kita ordernya tuh yang ada nomor di IG-nya, pokoknya ini IG-nya, itu 1.350.000 buat 2 pack itu udah dapat barbecue juga. Tapi ini karena kan aku tidak tahu. Aku pesan pakai tiket.com. 1.500.000, 1.500.000 lebih lah. Tapi dapat barbecue? Enggak dapat barbecue. Berarti kalau mau order? Kalau mau order lebih baiknya menurut aku langsung Unmon-nya, karena mereka tuh sering ada promo. Dan aku mau info ke kalian, kalau misalkan kalian dari Unmon-nya itu kan 1.350.000 udah dapat barbecue. Sedangkan kalau kita kan belum dapat nih yang satu orang itu barbecuean itu 400.000. Wow. Jadi 800.000. Jadi kayak wow, jadi mendingan kalian langsung order ke Unmon ya. Tapi kayaknya barbecuean itu kayaknya promonya kadang-kadang ya, Bibi, enggak selalu, tapi sekarang lagi promo gitu. Itu untuk harga weekday ya, harga weekend beda lagi. Tapi enaknya kalau barbecuean rame-rame ya. Iya, kalau berdua kan kayak gabut gitu kan. Udah lapar duluan. Oh, dan uniknya di sini itu kalau masuk harus pakai gelang, guys. Jadi ini gelangnya anti air. Jadi kalau misalkan kita muter-muter harus pakai gelang. Beda sama preman, guys. Preman enggak pakai gelang. Pakai gelang. Pakai gelang. Kicu. Boleh, kita mau makan dulu, sholat dulu, iya, mandi. Iya, kita sekarang mau bersih-bersih, mau sholat, mau makan ke depan. Kita kayak makan di restoran aja ya. Iya. Makan kita dikit. Soalnya kan aku tadi lagi bete. Jadi aku enggak nafsu makan. Oke, geng. Jadi sekarang kita mau makan. Terus kita mau makan di restoran. Halo, guys. Jadi kita udah di restorannya. Kita mau pesan dulu, tapi terlalu menu dulu. Jadi menu makanan aku itu ayam bakar. Guys, aku mau spill harganya ya. Kalau ayam bakar ini Rp140.000, tapi masukin yang lebih gitu. Kalau nasi goreng ini Rp110.000. Ini sayang berapa? Enggak tahu. Kayak 80 ribuan deh, guys. Untuk makannya agak pricey ya. Kita mau nyamain pizza, guys.